Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda dan teman-teman onlineku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia, amin. Selamat pagi, yes ini tuh pagi hari ya teman-teman. Tapi mungkin tayangnya bakalan sore hari. Tapi gak apa-apalah ya bunda, karena ini tuh kan bener-bener aktivitas pagi hariku. Jadi aku share aktivitas pagi hariku setelah selesai semuanya rutinitas di subuh hari. Jadi ini tuh lanjut di rutinitas menuju ke agak siangan gitu ya. Tapi ini tuh masih pagi sekitar jam 6:30 sepertinya. Jadi di sini aku mau bikin sarapan dulu. Hari ini aku gak ngawalin hari dengan masak nasi ya bun, maksudnya gak nyolokin magicom gitu. Karena masih ada sisa nasi yang semalam, aku masukkan aja ke dalam kulkas. Karena hari ini tuh pagi-paginya aku goreng. Ini tuh aku bikin nasi goreng jadul, pokoknya untuk bumbunya cuman pakai bawang merah aja dan juga telur satu. Jadi udah deh kayak gini aja dioseng-oseng, dan untuk bawang itu sengaja dibikin agak sedikit gak gosong sih, tapi kayak sedikit kuning gitu bunda biar wangi sekali. Ini aku pakai telurnya satu juga cukup ya, tadi tuh untuk telurnya agak memalukan karena pas aku pecahin itu telurnya kulitnya ikut gitu loh. Tapi gak apa-apa, untungnya kan si telurnya ini tuh udah aku cuci pas kemarin. Karena kalau gak dicuci pas kemarin telur itu ada sedikit ee-nya si ayam, jadi ya udahlah aku cuci dulu. Sebenarnya katanya gak baik ya kalau misalkan nyimpen telur di suhu ruang kemudian dicuci dulu, itu tuh kurang baik. Tapi apalah daya aku, kalau aku merasa jijik sama yang namanya ayam nempel di kulit telur, jadi ya udah kemarin itu pas aku beli telur aku cuci dulu sebelum aku simpan ke tempatnya atau ke wadahnya gitu. Alhasil walaupun tadi pas aku ngetok telur pecah telurnya ikut kulitnya ke dalam wajan, ya udah gak apa-apa karena udah bersih, udah dicuci, jadi gak terlalu khawatir gitu ya bunda. Nah ini aku bikin nasi gorengnya segini aja. Ini tuh gak tahu lah cukup atau enggak, yang penting ada untuk suami dan juga anak. Karena rencananya ntar sekitar jam 8 gitu bunda aku pengen ke pasar. Tapi pasarnya yang agak sedikit jauh, yaitu ke pasar Cikandek sana. Karena aku tuh pengen nyari jengkol, jagung, dan ikan cuwe. Dan mungkin ada beberapa yang pengen aku beli juga di sana. Soalnya kan kalau di pasar Gordai sini tuh pasarnya kecil, jadi gak selengkap di pasar Cikandek sana. Walaupun memang agak jauh gitu bunda tempatnya, tapi gak apa-apa, sekalian kita jalan-jalan aja. Nah sebelum kita pergi wajib banget ya untuk nyiapin sarapan, karena kalau misalkan kita pergi-pergian itu dengan keadaan perut sudah terisi, sudah kenyang, berasanya enak aja gitu, gak khawatir masuk angin. Apalagi anak aku kan nanti tuh bakalan duduknya di depan, jadi khawatir aja gitu kalau misalkan belum makan. Pokoknya aku mah kalau mau pergi-pergian itu bakalan merasa lebih tenang kalau makan dulu atau sarapan dulu ya kalau pagi-pagi. Jadi wajib banget pokoknya makan dulu sebelum pergi-pergian. Bunda-bunda semuanya di rumah lagi pada ngapain nih pas nonton video aku? Jam berapa nontonnya? Ini tuh aku aktivitasnya di pagi hari tapi aku share di sore hari. Gak apa-apa ya bunda, karena memang sebenarnya aku tuh entah mau upload atau enggak di hari ini, tapi ya udahlah sayang ya bunda kalau enggak diupload. Sebenarnya ini tuh video tadi pagi banget dan mau aku upload langsung di sore hari, jadi aku tuh gercep banget untuk voice over dan lain-lain karena niatnya memang pengen mengupload di hari ini langsung gitu ya. Karena besok kalau jadi rencananya mau main, mau jalan-jalan gitu sama biasa ya, sama suami dan anak. Pengen jalan-jalan aja gitu, pengen healing-healing, pengen main-main sekeluarga tapi entah mau kemana. Jadi masih ada perdebatan aja mau kemana gitu besok tuh. Tadinya dari minggu-minggu kemarin rencananya kita di minggu ini tuh, tepatnya hari ini Sabtu, kita itu pengennya ke Cianjur gitu bunda, tapi ya udahlah karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan kita untuk berangkat. Jadi ya udah deh kita nggak berangkat di minggu ini. Siapa tahu beberapa minggu ke depan kita ada waktu dan kesempatan juga, diberikan kesehatan dan juga rezekinya kita bisa berangkat ke Cianjur.
Makanya sebagai gantinya kata suami aku kita jalan-jalan aja besok tuh. Gak tahu deh kemana. Aku tuh ngajak dia itu ke pantai, tapi entahlah kalau ke pantai itu agak sedikit malesnya itu bunda bikin kulit itu gosong ya nggak sih. Tapi ya udahlah kita lihat aja bagaimana besok. Aku juga kepikiran pengen ngechat gitu ya. Jadi pengen ngechat kamar, ngechat dapur gitu bun. Tapi ya udahlah kita lihat aja nanti. Entah kita mau jalan-jalan atau kita mau pergi beli cat tembok, kita mau ngechat gitu ya. Udah kita lihat aja nanti bagaimana. Karena jujur aku tuh gak mau ya untuk berencana-berencana. Soalnya setiap kali berencana itu kadang suka meleset. Jadi ya udah mungkin berencana sedikit abis itu udahlah lupain gitu. Kita lihat aja nanti bisa atau enggak. Jadi ngebikin hati itu lebih ikhlas aja gitu. Nah lanjut ya bunda ke videonya. Kebanyakan ngomong aku tuh yang gak nyambung, yang gak jelas. Ya udah kita lanjut dulu ke videonya. Nah ini tuh aku mau beresin piring-piring dulu. Ini tuh udah selesai aku cuci tadi subuh hari gitu bunda. Pas aku bangun tidur langsung aku cuci piring sat-sat-sat-sat. Karena emang rencananya tuh pengen banget pagi-pagi ke pasar. Tapi kalau dipikir-pikir pagi-pagi ke pasar itu emang dapat sayuran tuh yang seger-seger, tapi macet banget teman-teman. Jadi ya udah kita ke pasarnya itu sekitaran jam 8 atau jam setengah 9 gitu berangkat dari rumah. Nah udah selesai tadi itu beresin piring-piring yang udah aku cuciin subuh hari. Ini sekarang aku mau nyuapin anak dulu sebentar sebelum suami aku mandi atau bersiap juga. Karena kalau misalkan suami aku udah bersiap mau berangkat, dia itu sukanya itu ngeburu-buru. Enggak sih, enggak ngeburu-buru, tapi aku perasaannya diburu-buru gitu maksudnya. Jadi ya udah aku persiapkan aja dulu semuanya. Ardan juga aku suapin karena dia itu tadi mau dimandiin duluan itu enggak mau. Entahlah ya bunda, akhir-akhir ini tuh Ardan kalau disuruh mandi tuh susah banget. Kalau disuruh mandi itu alasannya main dulu atau apa dulu, susah banget pokoknya. Ini juga tadi disuruh cuci muka aja, aku cuci mukain gitu, gosok gigi, tapi disuruh mandi nggak mau. Jadi ya udah aku suapin aja biar nanti pas mau berangkat tinggal digantiin bajunya aja. Ini kan baju tidur gitu. Nah ini juga aku ikut makan, tapi aku makannya secuek-cuek gitu bunda, nggak begitu pengen makan sih sebenarnya. Yang penting ada isi aja perut aku nggak kosong, karena mau belanja ke pasar Cikande yang agak jauh gitu jaraknya dari rumah. Nah ini anak aku lumayan sih mau makan nasi goreng, karena biasanya kalau dia itu tipe anak yang bosanan. Jadi kalau misalkan aku bikin nasi goreng nih sekarang, mungkin bisa bikin nasi goreng lagi minggu depan gitu bunda. Kalau misalkan minggu ini bikin nasi goreng keseringan, dia itu gak bakalan mau makan gitu loh. Kecuali yang namanya telur, baru dia bisa makan setiap hari atau nugget gitu. Nah selanjutnya ya bunda, udah selesai tadi itu nyuapin Ardan, udah kelar. Pokoknya dia udah kenyang katanya, walaupun cuma sedikit. Ya udah di sini tuh aku mau beresin kamar tidur karena suami udah bangun, dia itu lagi mandi, aku gercep sat-sat beresin tempat tidur. Karena enak aja gitu ya bunda kalau kita keluar rumah. Sebelum keluar itu rumah udah rapi, tempat tidur juga udah bersih, udah rapi gitu. Jadi pas kita pulang nanti tuh rasanya lebih enak, lebih lega aja gitu ngelihatnya. Walaupun ya gak bisa langsung rebahan, apalagi kan abis belanja dari pasar. Aku tuh biasanya selalu beresin aja dulu biar enak gitu bunda. Nah ini aku rapi-rapi dulu untuk spray, untuk guling, bantal, semuanya pokoknya dirapikan dulu biar enak aja gitu ya bunda. Oh iya, daripada kelupaan, aku tuh pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman, buat bunda-bunda yang selalu hadir, selalu setia nonton video aku setiap kali aku upload video. Terima kasih banyak ya teman-teman. Bagi yang punya channel, silahkan tinggalkan jejak, tinggalkan komen yang positif biar bisa bersilaturahmi ya. Karena biasanya aku tuh selalu keliling gitu berkunjung ke teman-teman yang sudah berkomentar di channel aku, di video-video aku, kalau itu teman-teman yang punya channel. Dan untuk teman-teman yang gak punya channel, aku ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video aku. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan menularkan semangat juga ya untuk teman-teman dan bunda-bunda semuanya yang ada di rumah.
Oke, Bunda, lanjut ya. Di sini tuh aku mau gantiin baju Ardan dulu, karena kan seperti yang aku bilang tadi, dia itu nggak mau untuk mandi. Ya udah, nggak usah dipaksa, kita ganti aja bajunya, karena ini kan baju buat tidur, kita ganti baju buat pergi. Nah, ini aku gantiin dulu untuk bajunya. Oh iya Bunda, di sini tuh aku pengen sedikit cerita ya Bunda. Jadi tahun ini tuh Ardan masuk TK. Alhamdulillah ya Bun, jadi dia itu sekarang udah mau sekolah. Tapi kayak gimana ya? Pernah gak sih ngerasa kayak kadang gak ikhlas gitu anak kita itu gede, karena gak bisa diunyil-unyil lagi, gak bisa dipeluk-peluk dan dicium-cium lagi gitu Bunda. Aku tuh dalam fase seperti itu Bun, kayak ngelihat anak itu, ya Allah ternyata anak aku itu udah gede gitu. Bentar lagi juga bakalan SD, terus SMP, bentar lagi juga gak bakalan bisa diunyel-unyel, gak bisa dikecup-kecup, dicium-cium gitu Bunda. Tapi ya gimana ya, namanya anak kan nanti juga lama-lama dia itu tumbuh, jadi anak remaja, jadi dewasa gitu Bunda. Tapi ya sudahlah, Masya Allah, Tabarakallah, ternyata anak aku tahun ini udah masuk sekolah. Kita nikmatin aja proses semua prosesnya. Dan puas-puasin pokoknya Bunda, yang punya anak masih usia balita, silakan disayang-sayang, dipeluk-peluk, dicium-cium. Sebelum nanti kalau udah usia senang main, ya udah dia bakalan sibuk dengan dunianya sendiri. Oke Bunda, terima kasih yang sudah nonton video aku. Karena ini tuh sudah di akhir video aja, aku ucapkan terima kasih dan dadah semuanya.